Salam Jaya Peternak Babi Indonesia. Nah, menyambung yang genetik babi, jadi saya ingin diskusi tentang spek atau grade atau grading daging babi. Untuk grading babi biasanya ada 3 kriteria. Yang pertama itu dari sisi teksturnya. Yang kedua kita lihat dari warnanya. Yang ketiga kita lihat dari marblingnya. Nah, untuk tekstur ini biasanya nanti dibagi menjadi 3. Untuk tekstur itu ada yang kelasnya PSI, itu pale, soft, dan exudative. Ini artinya adalah dia pucat, pale itu pucat, soft itu lembek, dan exudative itu biasanya berair atau dia gampang teroksidasi sehingga banyak airnya menetes. Ini yang dibilang, biasanya dibilang daging basah. Yang kedua ini kelas yang standarnya RFM, red, firm, and non-exudative. Artinya dia warnanya bagus merah, terus dia firm, kenyal, dia enggak lembek, dan juga enggak keras. Dan non-exudative artinya ketika digantung juga enggak banyak yang menetes di air. Jadi ini yang idealnya. Terus yang ketiga ini adalah DFD, dark, firm, dan dry. Dark itu warnanya udah seperti kalau kita itu membiru atau merah tua atau dark merah seperti darah yang kering. Terus firm itu keras, kenyal tapi mendekati dia keras, dagingnya keras. Terus drynya ini terlalu kering, artinya tidak ada air. Nah ini biasanya jenis-jenis yang menggunakan obat-obat tambahan seperti golongan-golongan yang bisa menekan pertumbuhan lemak, bisa mengakibatkan BFG ini, dark, firm, and dry. Itulah yang bikin dagingnya kenapa kenyal, dipotong menjadi lebih susah. Nah, untuk color itu ada 6 grade. Jadi 6 ini dari skor 1 itu dia putih, pink keputihan. Yang nomor 6 adalah red. Itu warnanya sudah merah, mendekati ke arah kayak seperti daging sapi. Jadi 1 sampai 6 nanti ada gambarnya skor. Jadi biasanya orang gradingnya pakai itu. Nah, untuk tadi yang kita genetiknya Yorkshire, Landrace, Pitrain, itu biasanya skornya 1 sampai 3. Tapi ketika nanti masuk Duroc, terus babi-babi yang warnanya hitam, itu biasanya skornya dia rata-rata 2 sampai 5 atau 3 sampai 5. Biasanya dia 1-2 poin lebih tinggi dibanding yang babi warnanya putih. Jadi sebetulnya ketika punya masalah tentang warna daging, pastikan dulu jantannya apa. Kalau jantannya Landrace, jantannya Yorkshire, pasti grade dagingnya warnanya lebih putih. Dan ketika memang mau bikin lebih merah, beli aja jantannya Duroc. Jadi biasanya dagingnya akan lebih merah. Jadi itu permainan genetik juga. Selain kita nanti mau tambahkan pigmen warna, terus kita mau gunakan antioksidan, vitamin E, vitamin C. Tapi kalau genetiknya nggak support, itu juga namanya cost dan nggak akan berdampak. Terus yang marbling, marbling juga begitu, dibagi dari 1 sampai 10. Skor 10 ini kelasnya kalau sapi kelas Wagyu, kalau babi kelas Kurobota. Ini skornya 10. Jadi ketika digambarkan merah itu dia di tengahnya tuh banyak sekali seperti akar, itu warnanya putih-putih seperti di gambar ini. Nah yang nomor 1 itu dia lapisan lemak, marbling intramuskularnya dia tidak keluar. Jadi biasanya orang akan lebih suka di skor 3 sampai skor 5. Tapi yang istimewa skor 10. Jadi skor 10 ini memang yang sedang dikembangkan, sedang dicari. Orang bilang ini datangnya dari genetik yang namanya Kurobota itu. Kurobota itu hampir dekat dengan Berkshire, tapi dia punya tambahan ekornya putih, dahinya putih. Karena ada silangan lagi dengan antara, saya kurang pasti silangannya antara Berkshire, terus ada Hampshire masuk, terus juga ada babi yang hitam lagi masuk untuk dapat kombinasi. Jadi 6 titik putih, badannya hitam tapi ada 6 titik putih. Putih di kakinya 4, di ekor 1, dan di dahi 1, jadi 6.
Ketika dapat itu, dikembangkan saja, bisa nanti jadi kelasnya kelas Kurobota yang nanti akan di slash itu akan lebih menarik packagingnya ketika dimasukkan ke supermarket, ke pasar premium, ke restoran-restoran yang punya punya masakan daging babi akan lebih menarik sehingga harganya per packaging juga akan lebih mahal. Jadi selamat mencoba untuk mendapatkan genetik dan grade. Selain dari pakan, pola pemeliharaan, genetik ini sangat menentukan untuk jadi daging seperti apa. Jadi jangan sembarangan menentukan genetik untuk di peternakan Anda. Betinanya genetik apa, jantannya genetik apa, sesuaikan dengan market yang ada di pasar Anda. Saya juga mengingatkan, genetik ini seperti ibarat kata kita mau beli motor itu seperti CC-nya motor. Jadi ketika kita memang belum mampu di CC tinggi, jangan dipaksakan diri, karena itu juga termasuk dalam investasi. Jadi lebih baik fokus ke manajemen terlebih dahulu untuk pemula. Setelah mahir, setelah berpengalaman, baru pelan-pelan mengupgrade genetiknya. Karena genetik ini jangan diletakkan di awal, tapi genetik tanpa pemeliharaan, manajemen, dan tanpa pemberian pakan yang betul, dia tidak akan keluar potensi genetiknya, akan kurang. Jadi pahami dulu manajemennya, pahami dulu pola pemberian pakan yang baik dan benarnya, bagaimana menciptakan daging yang bagusnya. Setelah itu baru perbaiki genetik di kandangnya. Itu langkah-langkah. Semoga tetap jaya peternak babi Indonesia. Salam jaya. Ketemu lagi saya di video saya berikutnya. Ciao.